Apalagi ini asma Allah, apalagi ini Al-Quran, azan itu dikumandangkan, insyaallah akan mampu, mudah-mudahan kekuasaan Allah akan mengusir para virus-virus. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Saya sampaikan bahwa seperti biasa, ya, tidak ada yang janggal, tidak ada yang aneh, bahwa tradisi pengeras suara itu dari zaman dulu sudah ada di Kabupaten Minahasa. Jadi dengan adanya ketentuan-ketentuan dari menteri barangkali di mana yang datang tidak perlu jadi perdebatan. Saya sampaikan tadi bahwa ini biasa saja kita lakukan, yang pakai mic silakan, volumenya silakan, karena tanpa mic rasanya sunyi. Ya, apalagi ini asma Allah, apalagi ini Al-Quran, azan itu dikumandangkan, insyaallah akan mampu, mudah-mudahan kekuasaan Allah akan mengusir para virus-virus yang ada di kabupaten ini. Jadi tidak ada masalah, insya Allah kami pemerintah daerah tetap berkomitmen bagaimana menciptakan suasana, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Mari telurakan, suarakan melalui pengeras suara asma Allah, Tuhan, kemudian azan tetap seperti biasa. Artinya jikalau surat edaran itu telah sampai pun, daerah kita tidak perlu ya menjalankan. Rasa-rasanya tidak perlu, ya. Rasa-rasanya tidak perlu edaran, aturan yang tidak ya korelasinya dengan kemaslahatan umat, kerukunan umat, tidak ada korelasinya. Toh juga selama ini nggak ada masalah. Ada aturan ujuk-ujuk, ada aturan-aturan yang tetap harmonis kita ya. Iya, harmonis. Enggak ada masalah, jadi enggak usah jadi perdebatan yang serius. Jadi tegasnya pun kita enggak akan menjalankan itu ya, Bang. Kita tetap harmonis ya. Menjalankan atau tidak, toh juga sudah kita laksanakan selama ini, tidak ada yang berubah.